Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarmono dari Kecamatan Keling, kali ini mewakili dari Desa Kumir. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Jepara, sahabat 516, untuk lomba vlognya tentang pemanfaatan dana desa. Jadi kali ini saya mewakili Desa Kumir, alhamdulillah memenangkan lomba mencapai urutan yang ketiga. Jadi untuk Desa Kumir ini, dengan adanya vlog ini, diharapkan akses transparansi dan akses terhadap penyerapan dana desa yang ada di desa bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat di Desa Kumir khususnya, umumnya juga untuk masyarakat seluruh Jepara sampai ke negara kita Indonesia tercinta. Itu artinya sebagai bukti transparansi desa untuk penggunaan dana desa. Dana desa di Desa Kumir dimanfaatkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk perluasan pembangunan dan juga untuk bisa dinikmati warga masyarakat yang kurang mampu dan bisa untuk memaksimalkan potensi ekonomi, potensi pariwisata yang ada di Desa Kumir. Harapan kami dengan adanya vlog tentang dana desa ini bisa menumbuhkan semangat untuk membangun desa dan menumbuhkan semangat untuk memanfaatkan dana desa kedepannya agar menjadi lebih baik. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.